Di Kabupaten Ketapang juga beredar video amatir berdurasi 1 menit 28 detik tampak seorang warga yang memegang uang dan memperlihatkan stiker milik seorang calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Menanggapi dugaan politik uang tersebut, Bawaslu Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang masih menyelidiki kasus ini. Nurianto, Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang, menegaskan, sebelumnya memang telah beredar video amatir yang beredar di media sosial, di mana tampak seorang warga yang diketahui bernama Maman memegang uang dan memperlihatkan stiker salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Namun pihaknya belum berani memastikan apakah ini politik uang atau hanya isu saja. Panwaslu Kecamatan Singkup. Ya, dalam hal ini diduga menerima uang dari kepala desa. Yang diberikan menurut pengakuan pelapor itu adalah 350 ribu. Ya. Bawaslu masih mendalami bukti uang sejumlah Rp350.000 yang diberikan oleh Kades, pertujuan untuk apa dan siapa yang menyuruh kepala desa. Dari Kabupaten Ketapang, Gusti Edi, iNews melaporkan.